saudara, adik-adik, mas-mas, jangan hanya modal nekat saja. Panjenengan harus punya ilmu yang namanya ilmu adaptasi. Bisa menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Mari kita sejenak ke Jepara, saudara. Saudara-saudara kita yang usaha ukiran, furniture ukiran, dulu ya masih mengandalin showroom, masih mengandalin belantik-belantikan itu ya. Sekarang ada online, mereka mampu beradaptasi. Jadi pengusaha-pengusaha muda itu mereka nggak perlu membangun showroom yang mahal, cukup mereka menguatkan lini online loh. Sehingga mereka bisa menawarkan sampai ke luar negeri, keluar Jawa. Akhirnya apa? Joss. Banyak pengusaha muda di Jepara ini sukses kaya raya karena media online. Kenapa? Mampu beradaptasi. Seperti itu, Ki. Kalah orang-orang tua yang ngandelin showroom. Waduh, dilibas anak-anak muda. Merekalah juara di dunia ini. Alhamdulillah. Jadi ya, adaptasi. Ada santri saya, beliau PNS, menekuni jual beli mobil. Enggak pakai showroom, pakai dunia online. Alhamdulillah, maju lancar jaya. Jadi ya, adaptasi terus menerus, yakin bahwa saya memang kita ini bisa kok cari makan, kita ini bisa usaha, Allah yang akan memberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang pun melata di bumi ini kecuali Allah memberikan rezekinya. Dalam surat Hud, ya. Jadi yakin Allah itu memberi, yakin kita bisa makan, yang penting usaha. Dan ini juga kita mau beradaptasi. Saudara, kalau ke Purwodadi, ayo mampir sejenak ke Babalu Cafe. Dulu ini juga sepi, saudara. Tapi karena memang beliau memanfaatkan media online, booming, viral, trending, pembelinya antri. Inilah manusia-manusia cerdas, manusia-manusia yang mampu beradaptasi. Jadi kunci usaha sukses, jadi ya, mau beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.